enak sekali. Terima kasih. Bolehkah saya pergi ngaso sekarang? Badanku ini capek dan pegal-pegal habis jalan kaki lewat hutan itu. Syukurlah, syukurlah aku bisa menemukan rumah ini. Jika Anda mau menunggu sebentar, simbok saya akan segera kembali dari ladang. Apakah kalian tidak takut? Sendirian di rumah terpencil seperti ini. Hanya ada dua perempuan dan malam-malam gini. Apa yang kamu ketakutkan? Dan apa yang akan dirampok dari kamu? Dan siapalah yang mau dengan saya? Nah, yakin? Sinah akan menghajar mereka. Ia lebih kuat dari kebanyakan orang. Ya, anak itu tegap badannya. Dia kuat, dia harus bekerja di ladang. Tapi saya kira berat untuk mengurus galanya sendiri. Tapi kalian tentunya mempunyai seorang kakak ya? Gadis muda dan manis seperti kau, kadang-kadang akan merasa jemu hidup kerja terus-menerus di tempat seram seperti ini. Ya, meski menurutmu indah sekalipun, aku punya kebahagiaan sendiri. Aku
pincang digigit oleh anjing. Kau ingin lihat? Lihatlah. Lihat! Sini tangan. Kesinikan tangan. Rasakan ini. Rasakan. Kasar bukan? Pernah kau rasakan tangan seorang putri sekasar ini, ha? Sinah! Ini simbok saya. Apa kabar, Bu? Tidak usah panggil saya, Bu. Panggil saya simbok saja. Olga? Anak-anak simbok sangat baik memperbolehkan saya menginap di sini. Bagaimana Anda sampai di sini dengan pakaian seperti itu? Oh, saya tersesat di hutan dan kemalaman. Hari sangat cerah dan saya suka jalan kaki. Kebetulan juga ada urusan. Urusan pemerintah. Anda terlalu nyasar dari jalan besar. Anda tentunya lemah. Apalagi dengan koper ini, Anda bisa dirampok. Ibu, tak banyak isi koper ini. Ya, hanya kertas-kertas saja. Tetapi memang banyak uangnya. Coba lihat. Ya, dengan uang ini aku bisa saja memberikan rumah 10 kali lebih besar daripada rumah ini dan lengkap dengan isinya. Bukan begitu? Iya. Aku berani bertaruh. Ibu pasti belum pernah lihat uang lebih banyak di atas meja. Ya, memang belum pernah. Tidak aman jalan-jalan dalam hutan dengan membawa semua itu. Tak ada satu orang pun yang aku temui hari ini. Bahkan sebuah rumah. Inilah rumah pertama yang aku temui. Aku langsung menuju kemari dari hutan sebelah barat sana. Dan aku sangat senang bisa melihat cahaya dari rumah ini. Ya, sayangnya di sini sangat sunyi dan mengerikan. Aku kira orang bisa jadi gila karenanya. Mendengarkan angin bertiup di dalam kayu. Menyaksikan malam mendatang berbulan-bulan begitu. Aku bilang terus terang, aku mulai tak enak berjalan sendirian di hutan sehari suntuk di antara pohon-pohon itu. Di sebelah sana ada lembah, ada rumah kira-kira 3 menit dari sini. Anda tentunya tak lewat sana ya, di sana banyak orang. Barangkali dia memang mau ke sana, Bo. Banyak orang bekerja di ladang-ladang. Oh, tapi di musim kemarau, keadaan akan lebih sukar, kan? Ya, musim kemarau memang akan segera tiba. Aku pikir kalian akan senang setelah menabung sedikit, lalu pindah dari sini dan hidup di kota. Jantan menetek anaknya, atau bila rezeki dari langit jatuh di depan si miskin. Simbo, kita tidak dapat hampir hidup dari sana. Bolehkah aku pergi ngaso sekarang? Badanku ini sudah capek dan pegal-pegal, dan ini sudah malam tentunya. Hampir lupa, di sini tidak ada arloji. Tidak tahu harus tidur jam berapa.
punya arloji. Coba lihat. Arlojiku ini seluruhnya terbuat dari emas. Oh, akan kugantungkan arlojiku ini di dekat gambar ayah. Selalu berbicara ingin mempunyai seorang sahabat. Kenapa kau diam saja? Perempuan lo, jelek begitu. Kau takut? Kau itu memang selalu takut. Bo, dia itu kecil, lemah, sombong. Sungai. Tidak bawa apa-apa. Sungai terkutuk. Tak ada binatang, tak ada ikan. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Mbok. Bagaimana jika musim kemarau nanti datang? Tidak dapat hidup dari tanah ini. Telah kuberikan semua makanan padanya. Aku tahu dia kaya. Kita akan mendapatkan persen dari dia, Mbok. Cukup untuk makan 8 hari mungkin. Lalu? Kita sampai sekarang masih bisa hidup. Satu orang pun yang melihat dia kemari, bukan? Tapi, Mbok, jika dia gila, kita akan mendapatkan hadiah karena telah melihat dia, Mbok. Orang tuanya tentu kaya. Kalau begitu, dia tidak gila. Tetapi aneh, ada yang membuat dia gila. Untuk apa dia datang kemari? Uang itu semuanya? Caranya dia ngomong? Kau kira semua itu milik dia? Lalu jika bukan miliknya? Lagak lagunya seperti perang. Barangkali dia mencuri, dia lari, sebab itu dia datang kemari. Jika dia merampok, kita juga akan mendapatkan hadiah karena telah melaporkan dia, Mbok.
Dia kecil dan lemah. Ya, dia kecil dan lemah, Mbok. Karena dia tidur terlalu nyenyak, Bo. Terlalu nyenyak. Kenapa kau pandang aku seperti itu, Bo? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Bo. Aku tidak bisa.
Aku rasa mau muntah. Aku telah bekerja seharian. Aku jadi sakit. Kalau itu mesti, Mbak. Tapi aku tidak bisa membunuh dengan pisau seperti itu. Aku butuh pisau yang lebih tajam dari itu. Kalau tidak, aku tidak bisa kerjakan itu. Ambilkan aku jaket. Aku ke tetangga dulu. Pinjam pisau yang lebih tajam dari itu. Kalau tidak, aku tidak bisa kerjakan itu. Aku akan segera kembali. Dan aku bersumpah. Akan aku bunuh dia. Simbok tampak takut. Dia pengecut, Mbak Yu. Dia bukan pengecut. Dia hanya terlalu banyak berpikir. Kalau aku mau bunuh orang, aku tidak perlu berpikir. Iya, kau akan. Aku takut dia tidak akan membawa pisau yang lebih tajam. Dia tahu tugasnya. Mbak, Simbo itu pergi untuk lari. Dia akan bertindak jika datang. Tak mungkin. Aku seperti seolah-olah aku mengenal dia. Nah, kau yakin dia perampok? Aku tak tahu. Yang ku tahu, kita akan jadi kaya. Dan kita akan pergi dari sini. Sama saja di mana-mana. Tapi yang pasti, kita akan mati kelaparan. Tak sabar. Ada yang tahu kan kalau dia makan di sini? Tidak. Mereka tidak akan melihatnya dari jauh. Lagi pula, siapa yang akan datang malam-malam begini? Kadang-kadang mereka datang, bukan? Oh. Ya, kadang-kadang mereka datang untuk menemui kamu, bukan? Kebiasaan anak muda seminggu sekali. Mbak Yu cemburu. Apa kau bilang? Cemburu. Ketika aku masih remaja dulu, berpuluh-puluh pemuda mengikuti aku. Mungkin maksud Mbak Yu jadi perawan tua dan pencemburu begitu. Kau selalu benci padaku. Kukira kau keliru membenci Mbak Yumu. Aneh. Bukannya Mbak Yu yang selalu benci padaku. Kamu tidak tahu rasanya menjadi Mbak Yu yang tak akan pernah tahu. Anda mau apa? Simbo tidak ada. Dia sedang keluar sebentar. Ada yang Anda inginkan? Tidak ada. Kapan Simbo pulang? Saya tidak tahu. Ya sudah, besok saja. Pintu-pintu akan segera kami kunci. Biar nanti Simbok menyusul. Ada sesuatu yang Anda inginkan? Tidak ada. Aku kira Simbok ada. Ada persoalan yang ingin aku jelaskan sebelum aku pergi tidur. Tapi, tak apalah, besok saja.
Apakah pembicaraan kami tadi membangunkan tidur Anda? Tidak, aku tadi tidur terlalu lelap. Aku tidur, jatuh, kaget dan terbangun. Aku akan kembali tidur. Ya, Anda akan tidur nyenyak. Ya, maaflah mengagetkan kalian. Kenapa dia keluar? Dia dengar? Menurutku tidak. Mungkin dia kaget? Atau dia gila? Kelakuannya aneh sejak dia datang tadi. Oh, mungkin karena dia terlalu capek. Mungkin. Selamat malam, Mbak Yu. Oh, kamu sih, Ma. Duduk, Ma. Kok malam-malam? Ah, belum. Masih jam 8:30. Kami sudah siap tidur, Ma. Oh, hampir lupa. Ini Mbak Yu. Sebenarnya, aku punya sesuatu loh yang ingin aku berikan pada adikmu itu. Kamu terlalu baik. Oh, terima kasih Mbak Yu, terima kasih. Oh iya, boleh nggak kalau aku ngobrol sebentar sama adikmu? Sebentar saja. Kangen, Nek. Aku mau tidur, Man. Punya sesuatu loh buat kamu. Nih. Senyum dulu dong. Nah, itu dong. Sina, bikinin teh. Air putih aja ya, Man. Oh, enggak apa-apa ya udah. Kasih. Enak ya di sini. Dingin sekali loh di luar itu. Oh iya. Mbokmu ada? Dia sedang pergi, Man. Kamu perhatian sekali, meninggalkan kita berdua. Tapi kan dia belum tidur. Alah, tidak mengintip, tak ada suaranya. Astaga, Ma. Tapi kan dia belum tidur, Ma. Alah. Ngerti. Kenapa toh? Kok harus tidur begitu cepat? Kau jarang datang ya, Man? Iya. Mungkin aku tidak akan kemari. Kalau aku tahu, tidak ramah di rumah ini. Baik sekali kau bawakan ini, Man. Oh iya. Iya. Duh, makasih. Baru ku dapat loh itu. Gimana? Bagus kan? Sebentar, sini kau.
Sepertinya Mbak Yu ingin mengunci pintu. Loh, rasanya yang aku teko. Bukannya begitu. Datanglah lagi kapan saja kau mau. Loh. Tapi jangan malam ini ya, Man. Loh. Kau pulanglah dulu. Loh. Kalau aku tak mau, piye ayo. Siman. Pulanglah dulu, ayolah, pulanglah. Moto. Enak saja, kau tak bisa mengusirku seperti itu. Astaga, Siman. Iya. Kau mau apa sih, Man? Kan cuma ingin menemui kau. Temui aku besok saja, Man. Ya sudah, kita ketemu besok siang ya. Iya, Man. Di jalan yang situ-itu ya. Iya, Man. Sebenarnya, Sina, ada sesuatu loh yang ingin aku sampaikan padamu. Katakan besok saja, Man. Di tempat biasanya. Sudah. Saliman dulu dong. Selamat malam. Lagi, Mbak Yu. Akan repot jadinya. Aku tak sabar, Mbak. Sudah lebih dari 1 jam. Baru 30 menit. Apa itu? Apa? Langkah orang. Di mana? Di luar. Sibuk barangkali. Aku tak dengar apa-apa. Jangan-jangan dia tak berani lagi. Sudah ku bilang, Bayu, Simbo itu pengecut. Sudah bosan aku menunggu, seperti ada yang mengintip kita. Sebentar. Sedang apa kau? Kayu ini benar-benar kuat, Bayu. Tidak, nak, tidak. Duduk saja, nak, duduk. Simbo akan segera kembali. Bayu. Dia itu kecil dan lemah. Apa maksudmu? Kita bereskan sendiri saja, Mbak. Sekar, kau ambil sarung yang ada di sana. Sekap tangannya, Mbak. Supaya tangannya tak bisa bergerak. Ayo, lekas sarungnya. Pindah.
panggil ibunya, nah. Dan kamu saja memukulnya. Tidak, Mbak Yu. Kau kira kau gila? Oh, biadab. Aku benci padamu. Aku tahu itu. Kenapa juga kau pegang kayu itu? Dan keesokan harinya,
rahasiamu itu semalaman. Dan rupanya aku yang tak bisa simpan rahasia itu, Mbak Yu. Biarkan saya kasih selamat Mbak Yu sekarang ya. Selamat Mbak Yu. Selamat ya Mbak Yu. Kau kenal dia, Nok? Iya Mbak Yu. Waktu dia ceritakan masa lampaunya. Ada apa toh? Mbak Yu. Apa dia tidak datang ke sini? Dia datang. Apa Mbak Yu tidak senang? Ada apa toh? Mbak Yu, ada apa? Dia berteriak ibu. Ada apa toh? Ada sesuatu. Sesuatu telah terjadi. Nah, ya tentu dia akan berbuat sesuatu. Ada apa toh, Mbak Yu? Apa dia tidak cerita kalau dia adalah kakaknya Mbak Yu? Tidak, Bu. Oh, lalu dia ada di mana? Di mana, Mbak Yu? Di mana toh? Dia ada di mana? Sina! Dia berteriak ibu! Dan kau terus saja membukanya! Dia, Mbak Yu! Di mana dia? Di mana? Aku benar-benar bodoh. Aku sangat bodoh sekali.